Pak Heri Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ucapkan dari stasiun Tasikmalaya. Kali ini saya akan mengabadikan kedatangan kereta api Kuto Jaya Selatan dari arah timur dengan relasi Kuto Harjo Kiara Condong. Pintu perlintasan di JPL 351 sudah menutup dan announcer stasiun sudah mengumumkan kedatangan kereta api Kuto Jaya Selatan dan disambut dengan semboyan 35-nya. Ya, menggunakan lokomotif CC203 akan masuk di jalur 2 stasiun Tasikmalaya. Buat teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe ya channel saya. Ya, lokomotifnya kinclong banget. Ya, kereta api Kuto Jaya Selatan sudah berhenti dengan sempurna di jalur 2 stasiun Tasikmalaya. Oke, kita nantikan keberangkatan kereta api Kuto Jaya Selatan. Dan ternyata di kereta api Kuto Jaya Selatan ada anak saya bernama Rajan dan teman-temannya yang ngetrip dari stasiun Banjar ke Kiara Condong ya. Oke, kita nantikan keberangkatan kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Tasikmalaya. Oke bro, kita lanjut pindah ke dekat JPL 350 ya. Saya ngesetnya dari sini biar lebih jelas. Kita nantikan sapaan dari masinis Pak Agung selaku masinis kereta api Kuto Jaya Selatan. Tapi Kuto Jaya Selatan ini Rajan naik di rangkaian ekonomi 1 belakang lokomotif bersama teman-teman RF nya dari Bandung sekitarnya dan sekitarnya. Ya, terlihat kobong asap mantap sekali. Kedipan lampu dari masinis Bapak Agung. Ya, itulah sapaan dari masinis Bapak Agung sebagai masinis kereta api Kuto Jaya Selatan. Ya, 21 lengkap. Demikianlah kereta api Kuto Jaya Selatan meninggalkan stasiun Tasikmalaya. Sekian untuk hunting kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.